Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PAS balas cabaran Anwar dengan cabaran baru. Selamat datang ke segmen analisis politik hari ini, di mana kita akan mengumpas drama terbaru dalam arena politik Malaysia, pertukaran cabaran antara Anwar Ibrahim dan PAS. Ini bukan sekadar permainan politik, tetapi pertarungan kuasa yang penuh dengan retorik kosong dan permainan politik yang menggelikan. Pertama, mari kita lihat cabaran Anwar kepada pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya. Satu langkah yang berani, tetapi adakah ini benar-benar mencerminkan keyakinan beliau? Atau sekadar usaha untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang sedang melanda pentadbirannya? Apabila Anwar bercakap tentang peraturan dan hukum, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak ketawa. Dia adalah orang yang sama yang pernah membentuk kerajaan pintu belakang dengan menafikan hak pengundi. Kini Ahmad Fadli Sari dari PAS menyambut cabaran itu dengan kenyataan yang berbisa. Beliau menuduh Anwar tidak berani dan mencadangkan agar semua ahli parlimen dibebaskan untuk mengundi ikut pilihan sendiri. Satu pengakuan yang menarik sebenarnya. Ini mendedahkan ketidakpuasan hati dalam kalangan mereka sendiri. PAS kini tidak hanya berhadapan dengan Anwar, tetapi juga dengan kebangkitan suara rakyat yang semakin skeptikal terhadap kepimpinan mereka. Dan tidak ketinggalan, Ahmad Fadli juga menimbulkan keraguan tentang keadilan speaker dalam Dewan Rakyat. Satu lagi taktik lama untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Jika mereka benar-benar berani, kenapa tidak bawa usul itu dan hadapi kenyataan? Jangan hanya bersembunyi di sebalik alasan. Kesimpulannya, kita sedang menyaksikan satu sandiwara yang melibatkan watak-watak lama dalam politik Malaysia. Anwar dengan gaya tegasnya dan PAS yang cuba mengalihkan perhatian dari kelemahan mereka. Ini bukan tentang siapa yang lebih berani, tetapi tentang siapa yang dapat memenuhi janji mereka kepada rakyat. Rakyat Malaysia sedang menunggu dan mereka tidak akan memaafkan kesilapan lagi. Mari kita lihat siapa yang akan tersungkur dalam pertarungan ini. PAS balas cabaran Anwar dengan cabaran baru. Selamat datang ke segmen analisis politik hari ini, di mana kita akan mengumpas drama terbaru dalam arena politik Malaysia, pertukaran cabaran antara Anwar Ibrahim dan PAS. Ini bukan sekadar permainan politik, tetapi pertarungan kuasa yang penuh dengan retorik kosong dan permainan politik yang menggelikan. Pertama, mari kita lihat cabaran Anwar kepada pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya. Satu langkah yang berani, tetapi adakah ini benar-benar mencerminkan keyakinan beliau? Atau sekadar usaha untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang sedang melanda pentadbirannya? Apabila Anwar bercakap tentang peraturan dan hukum, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak ketawa. Dia adalah orang yang sama yang pernah membentuk kerajaan pintu belakang dengan menafikan hak pengundi. Kini Ahmad Fadli Sari dari PAS menyambut cabaran itu dengan kenyataan yang berbisa. Beliau menuduh Anwar tidak berani dan mencadangkan agar semua ahli parlimen dibebaskan untuk mengundi ikut pilihan sendiri. Satu pengakuan yang menarik sebenarnya. Ini mendedahkan ketidakpuasan hati dalam kalangan mereka sendiri. PAS kini tidak hanya berhadapan dengan Anwar, tetapi juga dengan kebangkitan suara rakyat yang semakin skeptikal terhadap kepimpinan mereka. Dan tidak ketinggalan, Ahmad Fadli juga menimbulkan keraguan tentang keadilan speaker dalam Dewan Rakyat. Satu lagi taktik lama untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Jika mereka benar-benar berani, kenapa tidak bawa usul itu dan hadapi kenyataan? Jangan hanya bersembunyi di sebalik alasan. Kesimpulannya, kita sedang menyaksikan satu sandiwara yang melibatkan watak-watak lama dalam politik Malaysia. Anwar dengan gaya tegasnya dan PAS yang cuba mengalihkan perhatian dari kelemahan mereka.
Ini bukan tentang siapa yang lebih berani, tetapi tentang siapa yang dapat memenuhi janji mereka kepada rakyat. Rakyat Malaysia sedang menunggu dan mereka tidak akan memaafkan kesilapan lagi. Mari kita lihat siapa yang akan tersungkur dalam pertarungan ini. PAS balas cabaran Anwar dengan cabaran baru. Selamat datang ke segmen analisis politik hari ini, di mana kita akan mengumpas drama terbaru dalam arena politik Malaysia, pertukaran cabaran antara Anwar Ibrahim dan PAS. Ini bukan sekadar permainan politik, tetapi pertarungan kuasa yang penuh dengan retorik kosong dan permainan politik yang menggelikan. Pertama, mari kita lihat cabaran Anwar kepada pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya. Satu langkah yang berani, tetapi adakah ini benar-benar mencerminkan keyakinan beliau? Atau sekadar usaha untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang sedang melanda pentadbirannya? Apabila Anwar bercakap tentang peraturan dan hukum, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak ketawa. Dia adalah orang yang sama yang pernah membentuk kerajaan pintu belakang dengan menafikan hak pengundi. Kini Ahmad Fadli Sari dari PAS menyambut cabaran itu dengan kenyataan yang berbisa. Beliau menuduh Anwar tidak berani dan mencadangkan agar semua ahli parlimen dibebaskan untuk mengundi ikut pilihan sendiri. Satu pengakuan yang menarik sebenarnya. Ini mendedahkan ketidakpuasan hati dalam kalangan mereka sendiri. PAS kini tidak hanya berhadapan dengan Anwar, tetapi juga dengan kebangkitan suara rakyat yang semakin skeptikal terhadap kepimpinan mereka. Dan tidak ketinggalan, Ahmad Fadli juga menimbulkan keraguan tentang keadilan speaker dalam Dewan Rakyat. Satu lagi taktik lama untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Jika mereka benar-benar berani, kenapa tidak bawa usul itu dan hadapi kenyataan? Jangan hanya bersembunyi di sebalik alasan. Kesimpulannya, kita sedang menyaksikan satu sandiwara yang melibatkan watak-watak lama dalam politik Malaysia. Anwar dengan gaya tegasnya dan PAS yang cuba mengalihkan perhatian dari kelemahan mereka. Ini bukan tentang siapa yang lebih berani, tetapi tentang siapa yang dapat memenuhi janji mereka kepada rakyat. Rakyat Malaysia sedang menunggu dan mereka tidak akan memaafkan kesilapan lagi. Mari kita lihat siapa yang akan tersungkur dalam pertarungan ini. PAS balas cabaran Anwar dengan cabaran baru. Selamat datang ke segmen analisis politik hari ini, di mana kita akan mengumpas drama terbaru dalam arena politik Malaysia, pertukaran cabaran antara